Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang tiga ciri ilmu pelet ataupun pengasihan yang di dalam diri Anda masih atau tidak. Nah, sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan berbagi tips atau trik agar supaya alhamdulillah ilmu pengasihan di dalam diri Anda itu energinya tetap utuh atau masih aman, bahkan meningkat sehingga Anda bisa menggunakan dengan maksimal. Karena seringkali itu energinya itu turun habis dan Anda tidak mengetahui. Nah, itu yang repot. Tips trik yang pertama apa? Dengarkan baik-baik. Kalau tidak didengarkan baik-baik, maka Anda tidak akan mendengar dan tidak akan mudeng, tidak akan paham. Nah, yang pertama adalah jauhi maksiat. Sebisa mungkin yang namanya maksiat itu dijauhi, bahkan dihindari. Apalagi Anda menggunakan pengasihan untuk mainin perempuan. Nah, itu enggak boleh. Buat senang-senang enggak boleh. Atau hanya untuk senang-senang atau berzina, tidak boleh. Itu bisa membuat luntur. Nah, justru sebaliknya. Tips triknya apa supaya ini meningkat? Yang pertama itu kan tadi harus dihindari, tapi untuk segi agamanya ya, rohaninya ya, tirakate, entah dalam bentuk ibadah apapun terserah sesuai dengan agama dan ajaran masing-masing, itu ditingkatkan sehingga energinya nanti akan semakin kuat sehingga Anda bisa menggunakan dengan maksimal. Yang kedua adalah ketika Anda ya setelah menggunakan itu, kalau bisa ya, Anda itu malamnya ritual sesuai dengan panduan yang sudah ada sehingga energinya itu tetap terjaga, bahkan semakin kuat, jadi sangat aman, tidak ada yang namanya energinya hilang ataupun habis, tidak ada, karena Anda selalu menjaga rutin. Nah, yang ketiga, ketika Anda masih memiliki orang tua, Anda harus berbakti kepada orang tua, lebih baik lagi dengan orang tua Anda. Kalau yang sudah meninggal bagaimana, Ki? Ya, setiap waktu kalau bisa didoakan, itu bisa memberikan sebuah kekuatan di dalam diri Anda untuk memperkuat ilmu pengasihan Anda. Sehingga bisa bekerja dengan maksimal. Nah, saya kira tiga ini sudah cukup, karena kalau kebanyakan nanti Anda malah bukan menjalankan, malah mumet. Buat apa banyak-banyak kalau tidak dijalankan? Yang penting sedikit tapi dijalankan, yang penting istiqomah. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.